Oke, kita unboxing printer thermal untuk kasir ya. Kasir toko, ini bisa untuk kasir toko apa aja. Bisa juga buat jual pulsa, buat toko bangunan juga bisa. Ini dari merek Oke ya. Ini merek Oke. Harganya nggak terlalu mahal juga, sedang lah, jadi standar. Baik, kita langsung buka saja. Oke, ini dia permukaan 6. Kita beli di official store ya, official store Oke printer thermal. Nah, ini dia Oke printer thermal. Kemudian di sini ada panduan penyimpanan dan ada logo sama di sini ya. Yang kuahnya kosong. Nah, ini ada kode barcode untuk printernya. Oke, kita langsung saja buka ada apa aja di dalam dusnya. Kita dapat apa aja? Wow. Oke, ini kabel untuk printer ya. Kabel untuk printernya dari komputer atau dari laptop ke printer. Bisa langsung dicolok atau juga ini bisa bluetooth ya. Dapat satu, kemudian ini buku garansi. Kartu garansi ya. Jadi kalau ada apa-apa kerusakan tinggal kita klaim garansi atau kita bisa chat langsung si tokonya. Oke, ini biasa. Petunjuk penggunaan. Oke, kemudian ini dia printernya. Oh, rupanya ini sudah pernah dites ya. Ini kosong. Ini sepertinya sudah pernah dites dan ini hasil tesannya. Kita buka. Ini ada apa ini? Oh, ini powernya ya. Ini powernya untuk adapternya, ini dia sembilan voltnya 0,35 ampere. Oke, ini powernya. Kemudian nah ini dia printernya. Wah. Ini ada tombol. Ini ada status LED-nya, ada power, ada statusnya, dan ini ada power on off. Dan ini nampak samping, belakang, nampak samping, nampak bawah. Seperti ini. Dan dia bisa connect kabel RJ ya. Oke, ini original Oke ya, model Oke 58D. Ini bisa untuk Windows, Android dan iOS. Oke, ini sepertinya bekas cek. Coba kita buka saja. Ini bukanya bisa di sini ya, atau bisa ini kita ongkel, kita tarik gitu. Nah, oh iya, kita dapat bonus satu gulung kertas thermal ya. Nah, tinggal pasangnya tinggal gini aja, kemudian tarik. Nah, ini pengetesan dari tokonya. Kita lihat kayak ini sistem ya. Oh, 2021. Oke,
Ini barcode bisa ya, ini bisa. Kemudian ini tes produknya, ini tes aman ya. Oke, printer thermal. Ini kalau misalkan kita pasang, ini tinggal buka, kemudian kita tarik seperti ini. Oke, ini ya. Kalau misalkan sudah nge-print, sobek aja. Coba.